Hai semua, welcome or welcome back to my channel. Kepada yang baru dengan channel saya, nama saya Azzy. Saya lama gila tak upload video, saya tahu. Saya minta maaf kalau ada yang tunggulah, kalau yang tak ada tu. Hari ni saya ada masa sikit, so saya rasa saya nak buat video, jadi itulah. Dan kalau korang tengok lighting dia macam pelik sikit ni, sebab sekarang dah pukul 4 tau. Matahari pun dah tak cantik dah, lighting dia dah pelik kan. Tak kira mana angle saya ambil video tu, muka saya tetap nampak macam kelabu asap. Colour dia tetap cantik lah, jadi saya decide untuk guna filter. Dan saya fikir, apa orang kata, video saya ni video bercerita, jadi bolehlah kan guna filter yang ala-ala estetik gitu. Lepas tu saya nak share juga dengan korang alang-alang ni kan, saya punya setting hari ni. Korang tengok nak, tada! Kita punya setting hari ni duduk bersila. Saya guna kursi, kursi anak saya. Tu kotak kasut, lepas tu bawa ada phone kat sini. Ha, macam tu. Lepas tu saya nak share dengan korang, saya beli cermin ni dekat Shopee. Murah je, RM157. Besar gedabak, 3x6 kaki. Lepas tu cantik, lepas tu kualiti dia marvelous. Ha, kalau korang nak cermin yang besar macam ni kan, yang puas hati, korang tengok dekat link dia, saya letak dekat description, okay? Dia punya harga tu RM112 macam tu je saya dapat. Cuma dia punya shipping tu, dia memang ada shipping khas RM50. So macam tu lah, kalau korang berkenan dengan cermin ni, korang boleh check out link tu. Memang puas hati. Saya tak, ni bukan sponsor ke apa, saya memang nak share sebab cantik. Okay. Kali ni saya nak cerita dengan korang kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Tufail Ibn Amr Ad-Dawsi. Sorry lah kalau saya punya pronunciation saya salah, sebab nama dia bahasa Arab kan, kita Melayu lidah tu lain sikit. Tufail ni dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berkait dengan kehidupan seharian kita tau. Tufail ni kita tak kenal sangat dia, sebab dia bukan seorang sahabat yang namanya selalu disebut, ataupun sahabat yang orang kata terkenal ke kan. Yang kita ialah yang nama selalu disebut kan. Tapi kalau nak ikutkan dalam kehidupan seharian kita, apa yang kita buat, apa amalan yang kita buat, dia mungkin sedang collect ganjaran tu sebab jasa dia ataupun kaitan dia dengan kita, dengan amalan yang kita lakukan setiap hari. Okay, sebelum saya nak cerita apa kaitan Tufail ni dengan amalan seharian kita, saya nak cerita dia punya background dulu. So Tufail ni dia berasal daripada satu tribe yang bernama Daws. Sebab tu Tufail Ibn Amr Ad-Dawsi. Ad-Dawsi tu maksudnya dia punya tribe je lah. Dia asal daripada tribe Daws. Satu tribe yang suka berparti, suka enjoy, suka menari, menyanyi, riba, hubungan yang tak... Kau faham je lah kan. Tribes yang dikenali dengan tribe yang suka enjoy. Dan Tufail ni pula adalah dia punya leader, dia punya ketua tribes tu. Gitu. Tribe Daws ni dia ada agama dia. Agama dia tu agama yang sembah berhala. Lepas tu dia ada, siap ada berhala untuk orang biasa, ada berhala untuk orang kayangan. Lain-lain kategori, lain berhala dia ya. Lepas tu Tufail ni setiap tahun dia akan ke Makkah tau untuk buat haji. Tapi bukan haji betul lah, haji orang jahiliah lah kot kan. Jadi setiap tahun dia akan ke Mekah untuk berhaji tu, dia akan singgah dekat satu pasar dekat Mekah ni untuk berdagang, sambil-sambil pergi untuk beribadat, sambil-sambil meniaga lah orang kata kan. Jadi bila Tufail ni ke pasar tu ataupun dekat pasar tu, Tufail dengar macam-macam tau, macam-macam benda orang cakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata Nabi ni tukang sihir, orang kata Nabi ni dia bawa satu ajaran, kalau siapa dengar ajaran tu, orang tu akan terpengaruh dan akan masuk ajaran tu. Macam tu lah lebih kurang. Okay, tukar tempat je, anak saya tak bagi kerjasama. Tufail ni bila dia selalu dengar propaganda Abu Jahal and the gang ni, orang kata dia terpengaruh lah. Jadi dia takut dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia takut untuk pergi dekat dengan Nabi, dia takut terdengar ke ajaran tu kan. So nanti dia terpengaruh kan. Ada riwayat mengatakan dia sumbat kapas dekat telinga dia sebelum dia pergi ke Kaabah untuk buat dia punya haji tu kan, supaya dia tak dengar, tak dapat dengar lah apa yang Nabi ajar ni. Betul-betul berkesan lah propaganda Abu Jahal and the gang. Dan ada juga riwayat mengatakan sebab dia orang ni nak sangat tarik Tufail ni supaya tak nak bagi Tufail pergi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal ni sanggup tunggu Tufail ni kan. Ada juga riwayat mengatakan Abu Jahal and the gang ni dia orang takut sangat Tufail ni masuk agama Islam, sebab Tufail ni kan leader. Bila kalau Tufail ni masuk Islam, nanti
Tufil akan bawa balik agama Islam ni kepada tribe dia dan akan dakwah dekat tribe dia semua kan. So sampaikan Abu Jahal ni sanggup tunggu Tufil ni. Orang kata Abu Jahal ni dia ada kuasa dia lah dekat Mekah waktu tu kan. Orang kata orang besar lah kan. Sanggup tunggu Tufil. Tufil pun terkejut lah bila dia datang, dia macam special lah kan. Orang besar VIP ke tunggu kita kan. Dia tunggu semata-mata nak masukkan propaganda dia, agenda dia kepada Tufil ni supaya Tufil ni tak pergi dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan benda tu agak berkesan lah buat sementara waktu. Lepas tu Tufil ni kan dia ketua tribe. Kalau dia masuk Islam, dia ada kuasa dia. Nanti dia boleh bagi protection kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Jahal takut benda tu terjadi. Sebab tu lah dia orang kata bersungguh-sungguh lah kan untuk buat supaya ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni tak tersebar luas. Tapi nak dijadikan cerita, satu hari Tufil ni bila dia ke Kaabah tu untuk buat dia punya ni, dia nampak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Time tu Nabi tengah berdiri. Ada, tak tahulah, saya dengar cerita tu daripada Dr. Omar Sulaiman. Dia kata Nabi tengah berdiri macam solat dan baca Quran. So Tufil tengoklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Tufil tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tufil kata Nabi ni tak nampak macam tukang sihir. Sebab yelah, tukang sihir ni orang yang jahat lah kan. Dan Nabi ni pula orang yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dia makhluk paling mulia. Tak mungkin benda tu boleh sama kan. So bila dia tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni, akhirnya dia macam Tufil fikir, dia kata dia ni seorang yang bijak pandai. Seorang yang bukan orang bodoh lah kan. Dia tahulah nak bezakan yang mana baik, yang mana buruk. Kenapa nak dengar cerita daripada sebelah pihak je kan. So dia kata dia boleh bezakan benda tu. Kalau benda tu baik, benda tu betul, dia terima. Kalau benda tu salah, dan dia tolak. Simple je. So dia decide untuk buka kapas kat telinga dia. Dia pergi dekat dia sikit dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia dengar ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dengar bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia kata apa yang Nabi baca tu sangat indah. Dia tak pernah dengar sesuatu yang sangat indah ataupun lebih indah daripada tu. Walaupun dia tak faham, dia dapat rasakan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu sangat indah. Lepas tu apa yang jadi, bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balik ke rumah Nabi, Tufil diam-diam follow Nabi daripada belakang. Dan bila sampai dekat rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Tufil ketuk pintu. Dan bila Nabi keluar, Tufil tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betul ke awak lelaki yang orang cakap tukang sihir dan sebagainya ni kan? Dan waktu tu Nabi senyum, dan Nabi cakap, ya betul lah tu, saya lah tu kan. Tengok akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Kalau kita orang ketuk pintu rumah kita kan, lepas tu tuduh kita macam-macam, mesti kita melenting kan. Tapi akhlak Nabi sangat humble, sangat ni. Dan Nabi boleh senyum lagi bila orang tanya macam tu kan. Dan akhirnya Tufil cakap dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ajaran yang awak bawa tu, tunjukkan dekat saya, ajar saya kan, saya nak tahu. Bila Tufil minta untuk Nabi ajar dia, Nabi baca dua surah. Satu surah lagi saya lupa surah apa, nanti saya tulis kat sini. Salah satu surah lagi adalah surah Al-Ikhlas. Dan surah Al-Ikhlas ni mengajar tauhid kan. Dan seperti yang kita tahu, agama Tufil ni adalah agama yang menyembah berhala. Dan berhala pula ada macam-macam. Ada untuk orang biasa lah, untuk orang kayangan lah kan. Surah Al-Ikhlas pula mengajar tauhid yang Tuhan ni satu, Tuhan tempat meminta segala-galanya, Tuhan ni tak beranak, tak ada anak dan sebagainya kan. So senang nak faham. Dan akhirnya Tufil terima dan terus masuk Islam. Tufil hulurkan tangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi ajarkan Tufil syahadah. So macam itulah cerita macam mana Tufil masuk Islam. Dan seperti Abu Jahal and the gang takut, betul lah bila Tufil masuk Islam, Tufil ajak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Najran, iaitu ke tempat tribe Daus ni tadi. Dan Tufil janji untuk bagi protection kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita semua tahu Nabi tak pernah hijrah ke Najran. Jadi Nabi tak ikut lah. So Tufil bila dia balik ke tempat dia, dia memang dakwah lah kepada dia punya tribes untuk masuk Islam. Tapi yang sedihnya, semua orang dekat tribe dia tak nak terima Islam. Kecuali dia punya keluarga je. Dia punya mak, ayah, isteri je. Yang dia punya tribe semua tak nak terima ajaran ataupun agama Islam ni. Tak nak terima lah. Walaupun dia ketua dia, walaupun dia leader, semua orang tolak mentah-mentah. Bagi tribes Daus ni, diorang kata agama Islam ni terlalu tinggi moral dia dan tak sesuai untuk diorang. Sebab diorang ni kan suka enjoy, minum, party, riba dan sebagainya kan. Dan diorang sayang nak tinggal amalan ataupun perkara yang diorang duk enjoy ni untuk satu agama yang baru ni. So diorang tak nak lah. Diorang kata dia still nak hidup macam tu kan. So dia tak nak terima. Dan dia tolak dengan keras lah. Kecuali seorang sahaja. Ada seorang lelaki, anak yatim, pengembala, miskin yang terima ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni ataupun ajaran yang Tufil bawa ni. Nama sebelum Islam dia adalah Abdul Syams. Korang nak tahu tak siapa
nama siapa Abdul Syamsi? Nama kepada siapa? Abdul Syamsi adalah nama kepada Abu Hurairah sebelum dia masuk Islam. So macam itulah, itulah kaitan dia dengan kita. Abu Hurairah ni adalah seorang pengriwayat hadis terbanyak. Dia riwayat lebih daripada 5,000 hadis sepanjang hidup dia. Tufil ni walaupun dia tak pernah riwayat even satu hadis pun sebab dia meninggal awal, tapi sebab dialah Abu Hurairah masuk Islam, dan orang kata setiap amalan yang kita buat mengikut hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah ni, dia akan mendapat ganjaran dia. Jadi sekarang kita dah tahu siapa itu Tufil, dan hopefully kita lebih mengenali dan menghargailah Tufil ni dalam hidup kita. So saya rasa sampai sini je lah video saya untuk kali ini. Hopefully korang enjoy video ni. Kalau korang suka jangan lupa untuk like, subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Jaga diri. Bye-bye. Bye.